Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Yaps, kabar sudah di sini. Berkali ini aku dapat game seru nih kayaknya ya. Ini open world, tetapi ini unik. Kita berkendara, jadi nggak jalan kaki. Biasanya kalau open world itu kan kita bebas untuk jalan kaki, tapi ini kita bermainnya memakai kendaraan. Jadi kita bebas untuk berkendara dimanapun. Dan di sini kita bisa lihat di sini. Di awal mula permainan kita dikasih lewat di laut ya, artinya kita naik kapal ini dan kita disuruh untuk mengeksplor island. Oke, untuk mengeksplor pulau. Yap, ini Beetle of the Road ya, atau yang bisa kita sebut sebagai mobil monster gitu. Dan ini kita termasuk genre open world. Oke, nice. Oke, kita disuruh turun. Ini sudah aku setting high graphic ya, jadi ini sudah maksimal ultra ini. Apa ini? Kok ada mainan? Oke, pertama kita coba naik kendaraan ini dulu. Apa ini? Oke, wow, grafiknya bro. Bener-bener memuaskan di grafik ya. Kita nggak berpengaruh nih kok main ini. Dari warnanya, dari pemandangan sampai areanya bukan main. Kita ikut dulu jalannya. Oke, wow. Kita belinya memang pakai uang beneran bro. 26.000. Apaan nih, keren-keren tapi. Tidak mau turun bro. Yaps, ini kita main check coin dulu ya. Mungkin mencari cara dapetin uang lewat sini gitu. Banjir. Oke. Oh, ada musuhnya bro. Woo, nice. Kita di jalan raya guys. Hasil dapat bintang 3 juta. Oke, kita bikin dulu ya, siapa tahu dapat kendaraan baru. Anjir, ada pesawat bro. Ada pesawat bro. Rp50.000 anjir. Jadi nggak bisa naik pesawat kalau nggak bayar 50.000. Aduh, ini mah namanya pay to win bro. Bisa dipakai kalau nggak punya duit. Oke, kita perbaikin dulu karena emang motornya rusak ya. Oke, sudah selesai. Kita coba naik ini apa? Itu tantangannya. Oh, the green arrow. Oke. Jadi kita harus mengikuti arah panah hijau itu. Gak tahu mau jalan mana. Woi, what guy? Hey, anjir. Ada yang lain bro. Oke, gas kan. Takut. Di jalannya bro. Ini mah perlu orang lebih gede men. Gak bisa. Namanya aja off-road ya kayak gini lah.
ya cari jalan muter ya. Emang tempatnya tinggi. Okay. Anjir, tinggi banget men. Waduh, kena batu. Waduh, kena mesin lagi dah. Anjir. Waduh, susah banget nih jalan ya. Pakai kendaraan kayak gini lagi. Kita gaskan. Nemu duit banyak banget di sini bro. Lama dah. Langsung aja kesini. Terus di mana? Oh masih terus. Anjir. Lewat pantai kawan. Apakah kita bisa jalan di situ? Gas 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 gas. Nice. What, belum berakhir. Anjir. Waduh. Beneran nih sumpah. Susah tapi keren gitu grafiknya. Ini enggak rugi gitu loh. Yes. Jalan. Upgrade job car. Oke. Okay. Kita upgrade mesin di sini ya. Tapi aku sih pengennya enggak upgrade tapi beli mobil 26.000. Emang bisa. Ini yang keren, bro. Jadi emang mahal-mahal ya di sini. Kita lihat ada berbagai macam kendaraan. Saya enggak bisa dipakai gratis. Oke, coba pakai tantangan yang lain. Ini tantangan kedua kita, transport to vehicle. What that mean bro? Oh, suruh narik bro. Jadi kita disuruh narik gitu. Terus maksudnya udah narik. Oke. Kita udah tarik ini kendaraan. Iya 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 iya. Terus dibawa kemana? Anjir, susah bro. Karena emang berat ya. Neng. Kita disuruh perbaiki. Wait wait wait, pelan pelan. Kita belok di sini dulu. Oke, nice. Oke, lanjut lagi. Ada yang mogok tadi jalannya. Oke. Sekarang disuruh kemana? Oke, nice. Kita udah berhasil tarik ini mobil. Sekarang tinggal kita antar dia ke tempatnya. Oke, kita berhasil. Tinggal jalan ke sana. Bus pakai nitro. Ayo, berat banget jalannya. Ya Allah, kenapa lagi nih pemirsa kena pohon goblok. Udah kebakar rese lagi anjir. Ini mah mobilnya nggak pernah merasa bersyukur gitu loh. Udah dibantu tapi masih bikin susah. Ayo. Sepertinya berhasil ya. Tapi kenapa aku yang dibawa lari? Gak jelas banget nih mobil ya. Ini kenapa dia jalannya mundur? Gas. Aku udah pusing nih. Yang penting masuk di tempat tujuan. Nice. Bah. Oh ya, aku mau kasih tahu kalian. Jadi kita itu bisa bikin mobil ya. Seandainya kita punya uang itu 1.700, kita butuh apa? Upgrade ini. Suspensi akhirnya 900, mahal banget ini aja dulu. Kita upgrade mesin. Kalau udah kita langsung kembali ini beli.
Oke, kita udah upgrade. Sekarang kita pengen bikin bodi mobil. Misal bumper depan dikasih pelindung apa gitu bisa. Kayak gini. Akhirnya mahal banget, men. Ini belakang juga bisa. Kita kasih apa gitu. Atau memang itu ganti tempatnya ini. Kayak baknya gitu begini juga bisa. Sayang mahal-mahal. Juga bisa. Anjir, keren banget loh. Ini anjir, saya enggak punya duit, bro. Itu ya. Jadi game ini sih enggak terlalu rumit. Intinya kalau kalian rajin kayak mainin game ini, eksplorasi, terus ikut misi. Aku yakin kok kan pasti bisa dapat duit banyak, apalagi dapat kartu-kartu kayak gini. Kan juga gratis. Capil Sabo. Mobil pemirsa, nice. What? Ternyata masih belum. Oke, okay. Luar biasa ya, kalian bisa lihat di sini grafiknya. Bener-bener memanjakan mata, kawan. Ini sudah proses game konsol ya. Meskipun ini game nggak terlalu besar ukurannya, hanya berapa? 300 MB-an. Jadi HP kentang pun aku rasa bisa. Tinggal disetting grafiknya aja sih. Oke, aku mulai. Misi ketiga. Anjir, suruh angkat batu, bro. Kita suruh ambil batu di situ. Oke. Ini pun banyak banget ya. Pick up. Nice, kita udah dapat batu. Sekarang apa, bro? Disuruh ikut ke arah panahnya. Itu playernya anu ya. Apa sultan-sultan. Mobilnya bagus-bagus, bro. Aku mah pakai mobil biasa gini, Mas Ian. Nice, udah sampai. Terus gimana lagi nih? Kita kirim lagi. Ngabisin batu tadi. Apa nih? Kita ambil. Udah penuh. Gak bisa, bro, maksimal 3. Balik lagi. Anjir. Kok ya pas gitu loh. Flip. Keren banget loh. Anjir. Itu orang Rusia ya. Bagus bagus, men. Mobilnya tuh loh, keren banget loh. Sorry. Masuk. Oke. Misi yang terakhir buat kita. Kita coba. Oh, transporter. Disuruh ambil kayu, bro. Oh, jadi ini fungsinya. Tadi di awal kita salah ya. Harusnya tadi kita ambil kayu itu ketika sudah ambil misi ini atau pengambilan boot kayak gini. Baru kita disuruh ambil kayu. Tapi kalau kita belum ambil misi, kita jangan ambil kayu. Oke. Mundur, bro. Oke, nice. Sekarang kita tinggal jalan. Ternyata deket, men. Waduh, ada apa, men? What the fuck? Nggak kelihatan. Oke, suruh ambil lagi. Kurang satu lagi. Gimana? Jadi aku pakai nitro ya. Biar cepet sampainya. Oke. Pick up. Oke, kita ambil. Udah di pick up. Kayunya. Tinggal diantar. Saranku, apabila kalian baru main game ini, coba kalian selalu ikut misi terus ya. Biar kita tuh dikasih uang banyak. Terus jangan dibuat hal yang nggak menguntungkan. Jadi ditabung aja buat beli mobil baru. Oke, jangan sampai uang kalian tuh kebuang sia-sia. Jadi kalau seandainya kamu ikut misi terus, itu lihat uang kita tiba-tiba 3.000. Dan itu menguntungkan kita untuk beli mobil baru lagi. Apa untuk kali ini itu aja ya, video mengenai offroad ini. Selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi. Bye.